obat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, patutlah kita menaikkan pujian, syukur, limpah banyak terima kasih kepada Yang Maha Besar Tuhan, karena kita meyakini bersama hanya oleh karena kasih dan anugerah-Nya dalam kehidupan kita, sehingga di hari ini kita boleh menikmati kesehatan, kekuatan, bahkan nafas kehidupan dan kesempatan untuk boleh memberi diri dalam persekutuan ibadah di hari Minggu ini. Baik kita yang sudah ada di rumah gereja, bahkan pun anggota jemaat yang mengikuti kegiatan ibadah di rumah masing-masing lewat ibadah penyiaran TV kabel. Untuk itu, biarlah kita persiapkan kehidupan kita semua, sehingga persekutuan kita di saat ini diberkati. Dan kita pun boleh bersyukur, karena di hari ini, kita boleh berada di Minggu Advent yang keempat. Untuk itu, atas nama Badan Pimpinan Sidang, Pimpinan Majelis Sidang KGPM Tiberias Amurang, menyambut kita semua dengan ucapan selamat datang dan selamat kita mengikuti ibadah. Jemaat disilakan untuk berdiri. Saudara-saudara, marilah siapkan hati untuk menyembah Tuhan dalam persekutuan ibadah Minggu Advent keempat ini, sekaligus untuk mensyukuri kebaikan-Nya bagi kita. Kita sambut dengan menyanyi Hidup Rukun dan Damai. Dalam persekutuan
dekapan kasih Allah yang menyelimuti totalitas kehidupan kita. Tertahbislah ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam dari Allah yang Alfa dan Omega menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Tema ibadah Minggu Advent keempat adalah Lihat Rajamu Datang. Kita sambut dengan menyanyi klik nomor 1, Mulia Sembah Raja Mulia. Dosa dan berita anugerah. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yesaya 48 ayat 17 dan 18. Ya, pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab engkaulah kepujianku. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub. Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kita sambut dengan menyanyi Penebus Dosa. Penebus Dosa.
Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kami bersyukur lagi kepada-Mu ya Tuhan, ketika Engkau menghantar kami untuk menikmati persekutuan ibadah di rumah gereja. Meskipun kami harus terus menyesuaikan dengan petunjuk protap kesehatan. Dan terima kasih ya Tuhan, sebab Engkau selalu memberi kami hikmat untuk mengantisipasi situasi kondisi, terkhusus di masa pandemi, di masa wabah virus corona ini. Tetapi terima kasih sebab masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk kami menikmati persekutuan. Dan betapa kami bersyukur ketika kami Engkau tuntun, meresponi panggilan-Mu, memberi diri, mewujud nyatakan ketekunan, ketaatan, kesetiaan, menyembah Engkau, memuliakan, mengagungkan Engkau. Maka dalam peribadatan ini berkatilah kami semua, baik jemaat yang beribadah di gedung gereja ini, tapi pun jemaat yang mengikuti ibadah ini melalui siaran televisi dan melalui live streaming FB. Biar kami sekalian terberkati dengan firman-Mu. Engkau pun yang akan memampukan kami terus memahami, mengerti, dan utamanya lagi selalu memiliki kerendahan hati untuk taat dan mau dengar dan melakukan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu, bersabdalah bagi kami umat-Mu yang siap mendengar firman-Mu. Dan inilah kami sekalian yang hendak mendengar firman-Mu, dan kami pinta doa ini di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, firman kehidupan. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari kitab Zakaria pasalnya yang ke-9. Zakaria pasal 9 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Perikop yang hanya berisi 2 ayat dengan judul Raja Mesias di Sion. Dengarkan firman Tuhan, saya baca telah ditulis sebagai berikut. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikian bacaan Alkitab, dan berbahagialah kita yang mendengarkannya sebagai firman Tuhan, hendak menghayati dan memberlakukan makna firman-Nya dalam kehidupan beriman setiap waktu. Terpujilah Kristus, firman kehidupan. Salam sejahtera untuk kita semua. Di Minggu Advent ke-4 ini, Minggu Advent terakhir, dan kemudian kita menanti untuk bersama-sama menghayati dan merayakan Natal Yesus Kristus. Gereja diingat-ingatkan tentang bagaimana Allah oleh kasih-Nya datang ke dunia, dan itu telah dikerjakan-Nya. Dan sebelum kelahiran-Nya, nubuat para nabi telah memberitahukan bagaimana Ia akan datang. Dan ketika Yesus lahir, ini sebuah bukti bahwa kebenaran firman itu ya dan amin.
Dengan demikian gereja juga diingatkan bahwa berita firman pun sudah disampaikan. Yesus akan datang kembali sebagai hakim yang adil. Artinya, kalau dia datang sebagai hakim yang adil, dia tidak akan seperti kita manusia. Manusia ada yang sogok-sogok, ya. Tetapi kalau Yesus datang, kalau dia memang salah, walaupun gembala kong memang tetap salah, nyanda ada pengampunan. Walaupun majelis kong salah, nyanda taat setia kepadanya, dia datang sebagai hakim yang adil. Torong tidak bisa sogok-sogok. Ya. Dan firman sudah menyatakan dia akan datang kembali. Kapan waktunya? Ada berbagai tanda-tanda yang juga sudah firman sampaikan. Dan tanda-tanda itu sampai hari ini mulai terjadi. Termasuk tanda tentang virus corona. Para gembala, para pendeta, para majelis, para evangelis telah memberitahukan, telah mengkhotbahkan banyak hal. Tetapi sering orang sulit untuk mendengar, melakukan kebenaran firman. Alkitab bilang Tuhan bisa menjadikan batu-batu untuk berbicara. Tuhan bisa menjadikan alam ini untuk berbicara, menyampaikan kehendak-Nya. Tuhan bisa menghadirkan apa saja yang akan terjadi di dunia ini supaya manusia insaf bahwa ada Allah, ada Tuhan yang harus disembah, ditinggikan, dimuliakan. Maka di ibadah Minggu Advent keempat, betapa kita bersyukur sebab walaupun ya untuk jemaat kelompok pelayanan 3, 4, dan 5 hari ini ibadah perdana di gereja. Dan karenanya sebentar jemaat kepel 3, 4, dan 5 akan dilayani dengan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Ya. Harusnya juga direncanakan hari ini ada peneguhan sidi sidang. Tapi karena satu dan lain hal, pelayanan sidi sidang masih tertunda. Dan tertunda bukan karena pelayanan program pelayanan gereja ini torang tunda, tetapi ya yang pesertanya. Tadinya semua, oh, tempo apa mau sidi ya? Ketika sudah ditetapkan, ya justru ya ada permohonan, kalau boleh tunda aja dulu. Ya. Ya begitulah kita di gereja. Ketika hari ini kita telah dituntun dengan bacaan Alkitab, betapa kita berbahagia, baik jemaat yang ada di gedung gereja, sebab jemaat kelompok pelayanan 1, kelompok pelayanan 2, kelompok pelayanan 6, 7, 8, dan 9 beribadah di rumah masing-masing. Ketika kita dalam persekutuan ibadah yang sudah dituntun dengan bacaan Alkitab, maka betapa kita bersyukur firman Tuhan hari ini hendak mengarahkan kita dengan tema Lihat Rajamu Datang. Walaupun secara khusus bagian firman ini disampaikan kepada bangsa Israel, baik Israel Utara dan Israel Selatan waktu itu. Israel waktu itu pun cuma 12 suku yang kakak adik sempat pecah. Sejarah Alkitab mencatat. Dorong jadi dua kerajaan. Maka firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Zakaria tentang apa yang menjadi harapan mereka. Mereka berharap mereka akan memperoleh seorang pemimpin, seorang raja yang mereka dambakan seperti Raja Daud, Raja Salomo. Daud Raja kedua Israel, Raja pertama Saul yang juga memberontak kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan copot jabatannya, dan bukan cuma copot jabatannya ya, Tuhan menghukumnya. Walaupun sekali lagi mereka itu adalah umat-umatnya, karena tidak mengindahkan apa yang diingatkan oleh Tuhan bagi mereka. Di saat bangsa Israel baik utara dan selatan ini mengharapkan seorang raja yang akan memimpin mereka supaya mereka menjadi bangsa yang kuat, seorang raja yang bisa memimpin mereka seperti Daud, walaupun kecil tetapi bisa mengalahkan Goliat.
Kemudian mereka atas pertolongan Tuhan bisa menguasai daerah Timur Tengah waktu itu. Mereka berharap akan ada kembali kejayaan untuk memiliki seorang pemimpin yang demikian. Namun di tengah harapan dan kerinduan akan munculnya seorang raja yang hebat, Nabi Zakaria bernubuat dan menyampaikan bahwa di tengah harapan yang mereka rindukan itu, Tuhan memang sudah menyiapkan seorang raja bagi mereka, dan bahwasanya raja itu yang akan datang, dia adalah Mesias, dan dia datang mengendarai seekor keledai. Dan tentunya nubuat Nabi Zakaria ini tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh orang Israel. Sebab ia akan datang seperti bacaan yang telah kita dengarkan bersama tadi. Ia yang adil, ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberikan damai kepada bangsa-bangsa. Tetapi di atas ayat yang ke-9 bagian terakhir, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Keledai, ya, simbol dari tunggangan yang dipakai oleh umat waktu itu, yang berbeda dengan kuda. Seorang yang hebat, gagah perkasa sebagai seorang raja. Mereka berharap yang akan datang seorang yang akan menunggangi kuda, yang melambangkan kehebatan, kejayaan untuk bisa masuk ke dalam medan pertempuran. Tetapi ternyata yang dinubuatkan oleh Zakaria, raja yang akan datang, dia hanya akan menunggangi keledai. Bahkan ia lemah lembut, dan ia justru, ayat 10 tadi, akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Efraim dan Yerusalem ini lambang dari kepemimpinan baik Israel Utara dan Israel Selatan. Justru kalau ia datang, kereta-kereta yang digunakan untuk berperang, kuda-kuda yang digunakan untuk berperang dari umat Tuhan itu sendiri, ia akan melenyapkan, akan dilenyapkan oleh Mesias, raja yang akan datang itu. Sehingga buyarlah harapan umat Tuhan ini. Di tengah harapan, impian untuk mendapatkan seseorang yang menurut pandangan mereka merindukan seseorang raja yang gagah perkasa, bisa menuntun bangsa ini pada kejayaan, untuk sekali lagi dapat menguasai bangsa-bangsa di sekitaran mereka. Nah, saudara-saudara, Mesias yang akan datang ini, kata Nabi Zakaria, begitu berbeda. Kedatangannya tidak seperti cara-cara dunia yang penuh dengan keangkuhan, kesombongan, menonjolkan kekuatan. Tapi Mesias yang akan datang itu tidak akan memakai cara-cara kekerasan dengan menyandang pedang, melainkan dengan adil, lemah lembut, dan damai. Dia akan datang dengan lemah lembut dan mengendarai keledai. Dan dia pun akan memberi damai bagi dunia. Sampai ke ujung bumi, kata Zakaria di bagian terakhir ayatnya yang ke-10 tadi. Damai yang dimaksud, kalau manusia menerimanya, maka kita tahu seperti metode kepemimpinan Yesus Sang Mesias itu. Dia mengajarkan kepada umatnya, musuh harus didoakan, jangan bermusuhan dengan siapapun. Kepada Petrus saat ia mengambil pedangnya dan memutus telinga seorang hamba,
Apa kata Yesus? Yesus menegur Petrus. Padahal Petrus sebetulnya mau membela Yesus, mau melindungi Yesus. Jangan gunakan pedang. Kalau menggunakan pedang, kamu akan tewas dengan pedang. Maka ajaran-ajarannya, kalau dunia bisa mengikuti apa yang diajarkannya, sesungguhnya tidak akan ada permusuhan. Tidak akan ada kebencian satu dengan yang lain. Manusia bahkan digambarkan bisa berdamai dengan hewan-hewan binatang buas sekalipun. Kalau umat Tuhan waktu itu menerimanya dan dunia menerimanya, maka itulah yang dimaksud dengan Sang Raja Damai yang harus disambut oleh bangsa Israel. Nah, pertanyaannya bagi kita gereja, ya, sebagai warga gereja kita adalah orang yang percaya kepadanya. Sudahkah kita dengan cermat sebagai pengikutnya melakukan segenap apa yang diajarkannya? Yesus mengajarkan kepada kita yang mengikutinya agar kita rela memaafkan, mengampuni kesalahan orang, agar kita mengasihi dengan tulus bagi semua orang, agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi juga agar kita dengan lapang dada selalu mengulurkan tangan kasih, menopang untuk siapapun juga tanpa memandang bulu. Banyak hal yang diajarkan oleh Kristus yang sesungguhnya ketika gereja melakukan itu, gereja telah menghadirkan damai bagi dunia ini. Dan itu penghayatan kita tentang Natal. Dunia dan manusia yang berdosa saja, dia datang dengan kasihnya, dengan ketulusan, mau mengangkat derajat hidup manusia. Karenanya banyak ajaran Yesus, ya, seperti kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Dibilang para imam yang datang, orang cuma lihat, lewat, pergi. Justru datang orang Samaria yang dengan belas kasihannya. Dan seperti itulah yang diajarkan oleh Yesus, supaya sekali lagi dunia ini satu dengan yang lainnya akan saling menghargai, saling menopang, saling membantu, mewujud nyatakan apa yang menjadi harapan, bukan saling membenci, bukan saling mendengki, bukan saling bermusuhan, bukan saling menunjukkan kehebatan, kekuatan untuk ya mengalahkan yang lemah dan seterusnya. Tetapi rasanya memang sulit untuk kita manusia, termasuk juga warga gereja, mentaatinya. Itulah sebabnya Tuhan sering menghadirkan kedaulatan kuasanya, mengingatkan manusia dengan kondisi alam ini, dengan segala hal yang terjadi di sekitaran kita. Sesungguhnya hanya hendak mengingatkan bahwa kita manusia ini harus patuh kepadanya. Sambutlah rajamu. Tetapi kemudian, sekali lagi, penghayatan kita, lihat rajamu datang. Yesus sebagai Raja yang damai sudah datang. Setiap tahunnya kita rayakan kelahirannya. Hendak mengingatkan kita agar kita harus menghadirkan suasana yang damai itu suasana-suasana yang damai itu terhadap siapapun dengan segala tindakan yang mau meresponi dengan kasihnya atas apa yang diingat ajarkannya kepada kita. Baik kita sebagai pemimpin, kita sebagai majelis, hendaknya mengutamakan apa yang dikehendakinya, bukan mengedepankan apa yang kita kehendaki dalam rangka melayani dia. Dia yang datang dengan kerendahan mengajarkan kita juga untuk demikian. Kiranya kita dituntun dengan kasih setianya, memahami, mengerti utamanya, melakukannya. Yang paling utama, kata Tuhan Yesus, kiranya kita dapat mengasihi Allah dengan tulus, juga mengasihi sesama pun dengan tulus. Dan melaksanakan tanggung jawab kita baik sebagai pemimpin gereja,
sebagai anggota-anggota jemaat, ya, juga dengan tulus untuk pengabdian sebagai wujud penyembahan kita kepada Tuhan. Saling menerima segala kekurangan kelemahan sesama, tapi bisa memberi, dapat memberi apresiasi, memberi penghargaan, memberi ucapan terima kasih sekecil apapun yang orang lain backing, ya. Sering orang cuma melihat diri sendiri yang benar. Sering memandang orang lain seolah-olah selalu keliru. Dan sering kita tidak jujur walaupun orang lain sudah berbuat baik, sering ya kita keliru untuk rasanya berat untuk memberi penghargaan, memberi apresiasi, memberi ucapan terima kasih. Yesus mengajarkan kita sesungguhnya harus sekali lagi saling menghargai, saling menguatkan, saling menopang. Karena dialah Raja yang mengajarkan kita dunia ini untuk menikmati kedamaian. Tuhan memberkati kita, dan ketika sebentar kita akan mengikuti pelayanan sakramen perjamuan kudus, kita pun diingatkan bahwa pelayanan perjamuan kudus ini gereja laksanakan karena perintah Tuhan, perintah Yesus. Agar kita selalu mengingat tentang pengorbanannya. Dia telah rela bahkan sampai tubuhnya hancur. Darahnya tercurah. Dan kita warga gereja hendaknya menghayati, menikmati pelayanannya. Tetapi bisa menjadi berkat. Menjadi berkat dalam artian biar sering orang mungkin menderita. Ya, ada orang ya cuma menderita sedikit mulai mengeluh. Ya, baik sebagai anggota jemaat, apalagi sebagai pimpinan gereja, sebagai majelis. Ya. Yesus saja sampai hancur tubuhnya, darahnya tercurah. Pelayanan perjamuan kudus mengingatkan kita juga harus rela melayani Tuhan dengan sungguh, walau harus menghadapi penderitaan. Harus kerja ekstra untuk pelayanan bagi gerejanya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Dan terpujilah Kristus, firman kehidupan. Amin. Nah, saudara-saudara, sehubungan dengan pelayanan perjamuan kudus, maka dalam ibadah ini sekaligus kita akan mengikuti kelengkapan untuk perjamuan kudus. Dan karenanya bagi kita sekalian, anggota sidi sidang, kita pun diingatkan bahwa perjamuan kudus adalah perjamuan untuk memperingati pengorbanan Yesus. Sehingga semua yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Salah satu amanat Yesus Kristus bagi kita gerejanya yaitu memuliakan Dia melalui pelayanan perjamuan kudus. Tahun 2020 ini kita belum pernah melaksanakan perjamuan kudus karena wabah COVID. Ketika kita sudah diperbolehkan untuk beribadah di gedung gereja, meskipun harus mengikuti protokol kesehatan, maka sidang kita akan melaksanakan pelayanan perjamuan kudus. Sehubungan dengan pelayanan dimaksud melalui ibadah saat ini, selaku pelayan Yesus Kristus, saya mengajak jemaat anggota sidi untuk mempersiapkan hati, berupaya menyadari akan segala dosa dan meyakini bahwa oleh kasih Tuhan kita pasti mendapatkan pengampunan. Dan dengan demikian kita layak memuliakan Tuhan dalam perjamuan kudus. Tetapi juga kita diingatkan untuk tidak kembali melakukan hal yang tidak berkenan kepadanya. Dengan demikian sekali lagi kita akan layak memuliakan Tuhan dalam perjamuan kudus, dan dalam iman kita diberi pengharapan bahwa Tuhan menerima kita di dalam anugerah-Nya untuk memuliakan Dia dalam pelayanan perjamuan kudus. Kita menyanyi bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana
siap dibantu. Demikian hidupku di tanganmu. Harapan kuasa roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Bila hidupku di tanganmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Saudara jemaat yang kekasih, khususnya anggota sidi sidang yang telah, yang oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan telah menyiapkan diri untuk mengambil bagian memuliakan Tuhan dalam perjamuan kudus yang akan dilaksanakan saat ini. Selaku pelayan Yesus Kristus, saya menjemput saudara-saudara berdiri. Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan perkataan, ya dengan segenap hatiku. Pertama, apakah saudara mempersiapkan diri untuk mengambil bagian pada pelayanan perjamuan kudus? Sesungguhnya hanya dalam kepercayaan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus, penolong dan pembaru hidup kita. Berikut, apakah saudara mempersiapkan diri untuk mengambil bagian pada pelayanan perjamuan kudus? Sesungguhnya hanya dengan mentaati petunjuk firman Allah, sehingga pelayanan perjamuan kudus dilaksanakan seturut dengan kehendak Yesus Kristus, kepala gereja, Tuhan dan juru selamat kita. Apakah jawab saudara-saudara? Ya, dengan segenap hati. Tuhan memperlengkapi kita, dan jemaat yang masih duduk, mari kita berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan. Saudara, sementara petugas ibadah menjemput persembahan yang telah kita letakkan tadi, dan jemaat di rumah akan memberi persembahan, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 91, ayat 1 dan ayatnya yang kedua, Putri Sion nyanyilah.
Saya akan membacakan sampul yang masuk. Sampul persembahan syukur untuk pelayanan dari keluarga Jenala Daloma. Sampul syukur persembahan untuk pelayanan dari keluarga Wauran Sondak. Sampul mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Mohon maaf, masih ada sampul yang masuk. Sampul syukur bulanan, kelompok pelayanan 4, Ibu Keti Lomboan, bulan Agustus Rp10.000. Dan sampul syukur bulanan ke 4 dari Ibu Keti Lomboan, bulan September Rp10.000. Sampul syukur HUT KGPM ke-87 dari keluarga Ibu Keti Lomboan, Rp10.000. Dan sampul persembahan pucuk pimpinan dari Ibu Keti Lomboan, bulan Agustus September Rp10.000. Mari kita doakan persembahan dan sampul syukur yang sudah masuk. Ya Tuhan, terimalah persembahan yang telah kami beri sebagai ucapan syukur atas segala rahmat-Mu. Berkatilah kami yang telah memberi dan berkatilah pemanfaatan persembahan ini. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjut dengan doa syafaat. Dan dalam doa syafaat ini kita menopang dalam doa, ya, ada anggota jemaat di sidang kita yang hampir 2 tahun ini menjadi simpatisan dengan jemaat kita. Beberapa kali sudah beribadah di gereja dan di kelompok pelayanan, sekarang kelompok pelayanan 5. Kemarin keluarga mengalami duka cita, istri di keluarga, dalam hal ini keluarga Piai Wewengkang di Topus. Dan kemarin pagi sudah ada ibadah pelepasan karena jenazah dibawa ke Popareng. Kita akan berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan, sebab almarhumah sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, Ibu Sonya, ya, Ibu Sonya Wewengkang di keluarga Piai Wewengkang. Keluarga memiliki rumah di Topus dan hampir 2 tahun ini atau sekitaran 2 tahun sudah berjemaat dengan kita. Ibadah pemakaman akan dilaksanakan besok jam 2. Demikian juga kita berdoa, mungkin ada di antara kita yang kondisi kesehatan terganggu, jemaat di rumah. Ya. Mari orang berharap supaya orang tetap sehat, orang berharap terus supaya Tuhan jaga, supaya enggak, apalagi di masa pandemi, masa wabah corona ini, supaya orang terlindungi oleh kuasanya. Mari kita berdoa. Kepada-Mu ya Tuhan, kami datang mempersembahkan segala syukur atas rahmat-Mu yang sampai saat ini tetap memberkati kami. Kehidupan yang kami alami nikmati semua anugerah-Mu, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat yang boleh kami nikmati setiap hari, semua karena anugerah-Mu. Kami syukuri semuanya ya Tuhan. Walaupun sering kami tidak meresponi, sering kami tidak mensyukuri, sering kami hidup dalam pengeluhan, karenanya ampunilah kami. Supaya hidup ini selalu ada ucapan syukur. Di ibadah pagi ini, kami berdoa, Engkau berkatilah kami sekalian, agar selalu memperoleh kekuatan, kesehatan,
iman kami tetap kokoh, teguh, dan kuat. Dan berkatilah supaya kami pun akan terus menyaksikan kehebatan kuasamu, kasihmu, dan kami pun akan selalu mempersiapkan hati untuk menanti kedatanganmu kembali, sehingga kami tidak akan terlena dengan baik berbagai pergumulan penderitaan di dunia ini, tetapi juga kami tidak akan terlena dengan berbagai kenikmatan yang bisa membuat kami lupa bahwa ada Engkau Tuhan yang berjanji akan datang kembali menjadi hakim yang adil. Maka kiranya Tuhan, dimampukanlah kami menjadi umat-Mu, menjadi warga gereja-Mu yang tetap taat, tekun, bersyukur, dan menyembah Engkau, melakukan apa yang Engkau kehendaki. Demikian kami berdoa, berkati gereja-gereja Tuhan untuk terus menyaksikan kasih dan kuasa-Mu. Engkau pun memberkati para pemimpin gereja-Mu di seluruh dunia ini dan gereja-gereja Tuhan di negara kami ini. Secara khusus lagi kami, kerapatan gereja Protestan Minahasa. Pemimpin kami mulai dari pucuk pimpinan sampai wilayah dan sidang. Tuhan memperlengkapi kami dengan hikmat-Mu, tetapi juga memampukan kami terus melaksanakan tanggung jawab kami, termasuk di sidang kami, BPS-PMS, pimpinan komisi, pimpinan kelompok pelayanan, dan semua kami yang dipercayakan untuk menangani tanggung jawab bagi gereja-Mu. Kiranya kami dapat mengerjakan semuanya itu dengan segala ketulusan, dan mampukanlah kami untuk terus menjadi saluran berkat. Dan kemudian, apa yang menjadi kebutuhan kami sebagai pemimpin gereja-Mu, kiranya juga akan tetap tercukupkan. Engkau terus memperlengkapi gereja-gereja-Mu dapat menyaksikan kehebatan kuasa-Mu, sehingga banyak orang yang di luar gereja bisa melihat dan dapat meyakini tentang Engkau Tuhan. Apalagi di masa kami, ketika sudah berada di Minggu Advent keempat ini, kami akan memasuki masa perayaan Natal pada hari Jumat, dan mulai tanggal 24 nanti, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Tuhan berkati perayaan Natal yang dilaksanakan oleh gereja-Mu, agar tidak ada yang justru menghilangkan kesaksian karena mungkin ada perayaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Diberkatilah agar sekali lagi gereja-Mu menyaksikan, baik secara person, secara pribadi, tapi juga dalam organisasi, menyaksikan kemuliaan Tuhan pada perayaan tahun gerejawi di malam Natal, Natal tanggal 25 dan Natal tanggal 26. Dan Tuhan berkati agar terhindar dari gangguan-gangguan sekecil apapun. Tapi momen perayaan ini juga kiranya Engkau hadirkan kuasa-Mu bagi dunia ini, kasih-Mu bagi dunia ini, sehingga ini menjadi sebuah momen yang dapat menjadi saluran berkat, baik bagi warga gereja tetapi juga bagi orang-orang yang di sekitaran gereja-Mu. Termasuk kami di sidang ini, berkati pelayanan kami, berkati jemaat-Mu untuk siap hati, sehingga kami semua betul-betul mempersiapkan perayaan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jauhkanlah kami dengan sebuah perayaan yang hanya hendak mengedepankan apa yang menjadi keinginan-keinginan kami, memuaskan hasrat keinginan, dan tidak mengagungkan Engkau, tidak memuliakan Engkau, yang sesungguhnya Natal adalah sebuah perayaan bagi kemuliaan nama-Mu. Biar kiranya Tuhan, kami semua warga gereja, termasuk kami di sidang ini, dapat mewujud nyatakannya, sehingga yang utama kami berfokus pada penyembahan untuk keagungan kemuliaan nama-Mu. Berdoa jugalah kami ya Tuhan, Engkau berkati terus bangsa kami Indonesia ini secara khusus. Tetapi tentunya dunia ini menghadapi pandemi, menghadapi wabah virus corona. Sesungguhnya dengan virus ini mengingatkan dunia, mengingatkan manusia bahwa manusia sehebat apapun tetap lemah di hadapan Tuhan.
tetap membutuhkan kekuatan kuasamu, campur tangan kuasamu. Dan bersyukur kami di negeri tercinta ini, semua agama di negeri ini telah menyerukan untuk terus berharap berlindung kepada Tuhan sambil terus memohon hikmat menuntun bagi kami semua. Dan karenanya kami terus berdoa, bermohon agar Tuhan memberkati upaya-upaya semua pihak, baik pemerintah tetapi juga instansi-instansi terkait secara khusus di dunia kesehatan, sehingga mereka akan terus mendapat hikmat-Mu, menemukan, mencari solusi. Dan bagi para medis yang harus menangani berhadapan langsung dengan pasien tetapi juga dengan orang-orang yang OTG, Tuhan jaga lindungi mereka supaya mereka tetap kuat, tak akan terpapar dalam pelayanan yang mulia ini, mereka terus diberkati. Dan bagi yang terpapar, Tuhan pulihkan dan sembuhkan, tetapi juga Engkau terus memberi kami hikmat agar sebagai warga masyarakat, termasuk gereja di dalamnya, organisasi kemasyarakatan, terus mendukung, menopang semua upaya-upaya untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Demikian ketika kami gereja harus mengikuti petunjuk protokol kesehatan, kiranya juga kami dapat mentaatinya sehingga ini menjadi sebuah tindakan nyata dari gereja terhadap peran serta gereja berpartisipasi bersama semua pihak dalam rangka sekali lagi menangani virus corona ini. Berkati pemerintahan di negara kami Indonesia ini yang sangat menghadapi tantangan yang hebat, membutuhkan kejelian, ketepatan tindakan kebijakan, termasuk menghadapi ancaman runtuhnya kondisi ekonomi. Tuhan tolong dan hindarkan dari kekuatan kekuasaan individu dan kelompok yang hendak memanfaatkan momen-momen ini untuk mengacaukan bangsa kami Indonesia ini. Karenanya wibawa bagi pemerintahan yang dipercayakan oleh negara, oleh masyarakat, biar kiranya mereka akan dapat terus mengendalikan situasi kondisi apapun, dan dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, berharaplah kami, bangsa kami ini akan tetap damai, tetap tentram, dan boleh menikmati kesejahteraan walaupun harus berhadapan dengan pandemi wabah corona ini. Kami menyerahkan ke dalam pertolongan-Mu kehidupan bangsa kami Indonesia ini. Ya Tuhan, inilah kami yang bermohon. Semua orang yang membutuhkan pertolongan, mereka yang sakit, Tuhan jamah pulihkan. Yang berduka diantaranya ada di jemaat kami, Tuhan kiranya hiburkan. Dan Engkau pun membuka jalan semua usaha dan kerja kami masing-masing. Berkati kebutuhan keperluan kami, jemaat-Mu, agar tetap tercukupi. Berkatilah kami dari anak-anak kami sampai anggota-anggota jemaat kami di usia lansia, agar tetap punya kekuatan ekstra, ada selalu dalam perlindungan-Mu, agar kami terhindar atau luput dari ancaman virus corona. Kami berharap demikian juga di daerah kami, Kabupaten Minahasa Selatan ini, di Kelurahan Bitung dan Lewet. Kami berharap agar kami tetap dalam situasi kondisi yang kondusif, supaya kami akan terus boleh memanfaatkan gedung gereja ini sebagai tempat bersekutu. Inilah harapan kami, dan sebentar kami akan melaksanakan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Tuhanlah yang akan mendahului pelayanan ini, agar mendatangkan berkat bagi kami, tapi agar kami pun mempersembahkan yang terbaik bagi keagungan dan kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Engkau berkenan untuk menjawab kami menurut kasih setia-Mu. Dan Engkau pulalah yang akan memberkati di aktivitas kami seterusnya. Doa ini semua kami persembahkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Kepala Gereja yang sudah mengajar gereja-Mu, umat-Mu berdoa seperti doa yang kami ucapkan bersama. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan saat ini kita akan masuk pada pelayanan sakramen perjamuan kudus. Tolong ambilkan kemasin. Jemaat sekalian, termasuk anggota jemaat yang ada di rumah, karena pelayanan perjamuan kudus ini hanya akan diikuti oleh jemaat yang ada di gedung gereja, dan ini pelayanan perjamuan kudus terakhir di bulan Desember ini karena kelompok pelayanan lainnya sudah mengikuti pelayanan perjamuan kudus di waktu yang lalu. Maka bagi jemaat yang beribadah dari rumah, kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita melakukan pujian dituntun oleh keyboard dan prokantor untuk lagu terakhir sebelum pelayanan perjamuan kudus. Oleh pujian
hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Mari berdoa. Saat kami jemaatmu yang beribadah di gedung gereja ini akan menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus, maka mendahului pelayanan ini bagi jemaat yang juga beribadah dari rumah akan mengakhiri ibadah di pagi hari ini. Maka berharaplah kami ya Tuhan, baik jemaat yang akan mengikuti pelayanan sakramen perjamuan kudus di gedung gereja, dan jemaat yang beribadah dari rumah yang akan melanjutkan aktivitas seterusnya, biar kiranya rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh menyertai kami sekalian saat ini dan selama-lamanya. Demikian untuk ibadah bagi jemaat yang di rumah, dan kita akan melanjutkan jemaat yang ada di gedung gereja dengan pelayanan perjamuan kudus.